Guys, aneh banget, bocil ini nyusu sama sapi. Jadi ceritanya di suatu hari, bayi ini sedang nyusu. Namun anehnya, bayi ini cepet banget habisin susu. Karena persediaan susunya ini sudah habis, ibunya pun memberi ia boneka, lalu pergi untuk memerah susu. Nah, dari jendela, dia melihat seekor sapi sedang menyusui anaknya, ia pun lalu keluar rumah. Dan kalian gak nyangka banget guys, dia langsung nyusu sama sapi ini, sampai induk sapi dan anaknya ini pun sangat terkejut. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata bocil ini tetap saja masih lapar. Ia pun langsung mengejar ibu-ibu yang membawa manisan ini, walaupun ia harus melewati banyak sekali rintangan. Tapi tenang aja, dia ini bocil sakti guys. Singkat cerita, ia pun mendapatkan manisan itu, lalu berbagi kepada semua binatang. Dan agar bisa sampai dengan cepat ke rumahnya dan ibunya tidak marah, binatang-binatang ini pun membantunya. Nah, waktu kecil kalian sering